Yo, welcome back guys di channel Just Lakmen, dan video kali ini kita akan mereview tas militer langsung keluaran dari pabrik ya. Di luar sana banyak sekali modelnya, tapi kali ini kita akan khusus model seperti ini karena model seperti ini, yang ini ya, ini sangat cocok digunakan dan sangat multifungsi bagi pelajar maupun orang yang suka traveling. Nanti fiturnya video ini lebih lanjut. Nah, dari bagian luarnya dapat terlihat bahannya merupakan bahan yang sangat berkualitas dari polyester dengan coating tahan air standar militer. Dengan bahan seperti itu dan juga standar militer, sudah dipastikan bahwa tas ini tahan air dari luar ya. Dan beberapa kain seperti komponen-komponen luarnya juga nilonnya sangat kuat dan juga sangat awet. Kita langsung ke spek utamanya atau bagian utamanya. Dibuka oleh dua resleting yang terbuat dari logam ya, finishing dengan cat warna grey. Semua resleting terbuat dari logam semua. Langsung kita buka. Nah, di bagian utamanya sangat luas ya. Polyesternya juga terasa dari dalam, sehingga sangat tahan air juga. Kenapa cocok untuk pelajar? Di sini ada tempat laptop. Tempat laptop ataupun tempat buku sangat mudah digunakan. Dan juga, jika kalian bisa merasakan ya, ini juga ada polyfoam-nya. Sangat empuk juga jika ada komponen laptop yang sangat rentan terhadap guncangan. Ini membantu sekali. Dan juga kapasitasnya sangat luas, 3 liter lebih ini ya. Kita bergerak ke komponen selanjutnya, pack yang selanjutnya. Di depan ini terdapat bagian yang lebih kecil, dibuka dengan resleting. Nah, tempat yang sangat pas untuk menaruh seperti HP, sepatu ataupun yang lainnya, bekal makanan, minuman, botol minum juga sangat multifungsi sekali. Kita bergerak ke komponen selanjutnya, yaitu tempat tersembunyi. Bagian tersembunyi di sini sangat baik untuk menyimpan benda-benda penting seperti dompet atau kunci atau HP ya, karena tersembunyi. Nah, dapat terlihat di sini ada velcro jika kalian mau menempelkan badge ataupun logo ya. Dan juga di sini ada nilon ya untuk tempat minum, ataupun jika kalian punya matras atau menggunakan matras camping, ini juga bisa, maupun yang bawahnya juga bisa. Nah, untuk bawahnya kita mendapatkan pack satu lagi. Ya, fiturnya sangat banyak sekali ini. Tempat-tempatnya juga sangat banyak sekali. Nah, ini dapat digunakan untuk bekal makanan juga, menyimpan medis, atau tempat jika kalian suka traveling, tempat untuk menyimpan peralatan mandi. Ya. Di samping kanan dan kiri juga terdapat tas yang lebih kecil lagi. Ya, terserah mau digunakan untuk apa, sangat multifungsi sekali. Atau HP, dompet juga bisa. Nah, dapat terlihat ya. Kita bergerak ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang kita sudah punya ini standar ya, dua, dan juga polyfoam empuk jika digunakan ya. Jika kalian bisa merasakan, ini ada polyfoamnya, sangat nyaman digunakan. Terus, nah, benda ini, klip paling besar ini membantu kalian jika kalian membawa beban berat di tas ini. Dan itu sangat menekan bahu, maka ini diklipkan akan sangat membantu sekali. Nah, jika itu kurang, masih ada ini membantu juga klipnya. Nah, membantu meringankan beban. Di bagian pundak ada dua klip karabiner untuk menempelkan kunci jika kalian suka lupa dan ingin kuncinya langsung ketemu ini ya. Saya harus pakai karabiner dulu. Nah, tas kali ini
fiturnya juga sangat banyak ya. Bahannya juga berkualitas dan juga keamanannya, terus keawetannya, dan juga multifungsi, bisa digunakan dari orang yang sekolah, dari SD maupun mahasiswa bisa digunakan, orang kerja juga bisa, hingga orang yang suka traveling dan juga suka camping. Kapasitas yang sangat besar. Masih memiliki satu kelemahannya. Kelemahannya yaitu tempat untuk minumnya. Biasanya kan tempat minum tas traveling kan ada di sisi kanan dan kiri. Nah, sisi kanan dan kirinya sudah terdapat ini, packing yang lebih kecil. Sehingga secara terpaksa tas minumnya harus berada di sini tapi tidak bisa ditutup, ataupun di kedua packingan yang ini. Jika dimasukkan di dalam akan membahayakan benda-benda elektronik jika membawa benda-benda elektronik. Ya. Sekian untuk video review tas militer kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.